Budi Sultra jadi tersangka diduga aniaya anak polisi nih. Sedangkan dia sendiri katanya gak ngaku, cuman udah dinaikin tersangka. Terus juga sempat diminta mediasi 50 juta buat damai. Ya gimana sih mas tanggapannya? Dia guru honorer gitu. Iya, iya. Jadi nasib guru honorer ini ibarat jatuh ke timpa tangga pula ini kan. Jadi udah tidak sejahtera, mutunya diragukan, kemudian dikriminalisasi ya kan. Jadi seorang guru harus bisa membuktikan bahwa dugaan ini adalah salah ya. Dugaan ini tidak benar gitu. Jadi katakan tidak benar kalau memang tidak benar gitu. Tapi juga sebaliknya, ya akui sebagai sebuah kesalahan jika memang dia melakukan gitu. Jadi saya tidak tahu kasusnya ini secara persis, tapi poinnya adalah jika memang melakukan kesalahan, misalnya melakukan kekerasan terhadap peserta didik, ini dilarang gitu ya. Jadi akui sebagai sebuah kesalahan lalu minta maaf gitu kan. Tapi ketika tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kekerasan, maka dia harus buktikan dan pertanggungjawabkan bahwa saya adalah guru yang bertanggung jawab, yang berkualitas, dan saya sedang mendidik peserta didik, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan aksi kekerasan. Sehingga publik juga jelas ini yang salah siapa gitu. Karena jangan sampai hanya gara-gara melawan oknum pejabat yang punya posisi tinggi lalu guru harus mengalah. Ini tidak. Katakan tidak untuk yang tidak, dan katakan iya untuk yang memang.